Hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita saksikan ajang apresiasi media penyiaran di Bali yang dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan mengusung tema mencerdaskan masyarakat Bali melalui penyiaran. Dari Gedung Siarnawa Art Center Denpasar, hadirin dan pemirsa, inilah Malam Penganugerahan KPID Bali Awards 2018. Pulau yang sangat terkenal seantero dunia, terkenal dengan adat istiadat, seni dan budaya yang mempesona, alam dengan panorama yang menawan, tatanan kehidupan masyarakatnya dengan menjalankan konsep hidup trihita karana, di mana mengandung makna hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kekuatan yang dimiliki Bali ini harus tetap dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan melalui media penyiaran. Oleh karenanya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali sesuai dengan amanat Undang-Undang Penyiaran memiliki kewajiban mendorong penyelenggaraan penyiaran yang memberi dampak luas terhadap pembangunan karakter bangsa, adanya penghormatan dan perlindungan budaya kearifan lokal, serta tumbuhnya persaingan usaha penyiaran yang sehat. Para anggota KPID Provinsi Bali periode 2017-2020 itu adalah Niputu Mirayanti Utami SH, komisioner termuda, dikenal sangat detail untuk urusan administrasi struktur dan sistem penyiaran, selalu memberikan pesan untuk keberlanjutan lembaga penyiaran di Bali. Niwayan Yudiatini SE, Sri Kandi KPID Bali ini dengan pengalaman di dunia perbankan selalu menekankan aspek bisnis lembaga penyiaran yang sehat dan berkembang. Iwayan Sudiarse STMKOM, komisioner yang duduk sebagai koordinator pengawasan isi siaran ini, selalu berpegang teguh pada aturan dan menjadi motor tindakan yang perlu disampaikan kepada lembaga penyiaran yang melanggar. I Nyoman Karta Witnyana SH, komisioner dengan pengalaman di jurnalistik ini, kerap mengkritisi kebijakan dan regulasi tentang kelembagaan KPID yang saat ini masih menunggu penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Ana Agung Gede Rai Sahadewa SHMH, komisioner yang paling senior di kepengurusan saat ini, pernah menahkodai TV lokal swasta, selalu berbagi pengalaman terkait perkembangan lembaga penyiaran di Bali. I Gusti Ngurah Murtana ST, dipercaya sebagai wakil ketua, selalu mendorong lembaga penyiaran di Bali untuk menyiarkan konten siaran lokal Bali dan budaya tradisional Bali. Imade Sunarsa SE, lahir dan besar dari organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan, memiliki visi-misi mewujudkan karakter building, capacity building, dan transformasi informasi yang benar dan akurat melalui penyiaran, membangun keseimbangan antara pengawasan dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan KPID Bali dan lembaga penyiaran yang ada di Bali. Selalu membuat kegiatan untuk mensinergikan peran para pihak untuk membangun bersama penyiaran yang baik di masa depan.
dan pemirsa, mari kita sambut pembawa acara kita, Co Devi dan Satya Prasetya. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Namo Buddhaya, Waitek Tung Tien Yutek, dan salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai acara ini, dengan begitu banyaknya antusias yang hadir di sini, boleh sekali lagi kami dengar tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Luar biasa meriah di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali hari yes. ini, Satya. Itulah semangat, energi, dan juga vibrasi yang kami harapkan selama acara ini berlangsung. Betul. Undangan yang kami hormati beserta seluruh hadirin yang berbahagia, kembali kami ingin mengucapkan selamat malam dan selamat datang kepada seluruh hadirin tamu undangan sekalian dalam acara Malam Penganugerahan KPID Bali Awards 2018. Hari ini Jumat 23 November 2018 bertempat di Gedung Sirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali. Undangan yang kami hormati beserta seluruh hadirin yang berbahagia, izinkan kembali kami menyapa tamu undangan, khususnya undangan kehormatan yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Yang terhormat Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, beserta Ibu Putri Koster. Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah Provinsi Bali. Yang kami hormati Pangdam 9 Udayana dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Yang kami hormati pula Komisioner KPI Pusat. Yang kami hormati Ketua KPID Provinsi Bali. Yang kami hormati Bupati Wali Kota Subali, hadirin para undangan insan penyiaran di Provinsi Bali, dan pemirsa dimanapun Anda berada. Undangan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia beserta pemirsa yang ada di rumah, sebagai wujud rasa puja dan puji syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, mari bersama kita haturkan angayu bagia, astung kertawarunugrahse, ide sang yang widiwase. Kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat rahayu untuk bersama-sama mengikuti rangkaian acara Malam Penganugerahan KPID Bali Awards tahun 2018. Acara pada malam hari ini disiarkan langsung oleh TVRI Bali, Bali TV, dan RRI Denpasar. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sangat dalam kepada media yang telah menyiarkan Bali TV, luar biasa, TVRI Bali, dan juga Radio RRI Denpasar. Terima kasih banyak. Dan hadirin yang berbahagia, tentunya malam hari ini kita semua berkumpul di sini untuk menyaksikan sekaligus menjadi saksi nyata lahirnya insan-insan terbaik pertelevisian dan juga radio di Provinsi Bali. Generasi muda Indonesia, khususnya Provinsi Bali, yang telah menorehkan dedikasinya, menorehkan kerja kerasnya, dan tentunya pengabdiannya terhadap dunia penyiaran. Betul sekali, Cok Devi. Ya, Satya, para hadirin yang kami hormatin dan juga pemirsa di rumah, KPID Bali Awards merupakan ajang apresiasi bagi insan penyiaran di Provinsi Bali, baik radio maupun televisi. Ajang ini merupakan komitmen dari KPID Provinsi Bali dalam upayanya mewujudkan lembaga penyiaran yang sehat dan bermartabat, serta tentunya memotivasi lembaga penyiaran untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif, mendidik, informatif, serta tentunya menghibur. Dan untuk itu, tema yang diusung dalam KPID Bali Awards 2018 adalah mencerdaskan masyarakat Bali melalui penyiaran.
Dengan tema yang sangat luar biasa, mencerdaskan masyarakat Bali melalui penyiaran, tentunya ajang yang sangat bergengsi ini, sebuah ajang di mana menjadi wadah dan KPID Provinsi Bali memfasilitasinya. Sebuah ajang di mana kita akan menyaksikan sekali lagi adalah tokoh-tokoh, insan-insan pertelevisian dan juga radio, hari ini akan menerima sebuah penghargaan yang sangat bergengsi. Penghargaan ini tentunya akan menjadi bukti nyata bahwa atas dedikasi engkau, dedikasi Anda, KPID Bali turut andil memberikan apresiasi yang sangat dalam. Baik, ada 4 kategori penghargaan untuk radio, 7 kategori penghargaan untuk televisi, dan ada 1 penghargaan spesial, Satya. Wow, apa 1 itu? Penghargaan khusus untuk tokoh yang berpengaruh terhadap dunia penyiaran selama ini. Wow, 1 kategori khusus yang disiapkan oleh KPID Provinsi Bali. Betul. Untuk Anda yang sangat berpengaruh di dunia pertelevisian dan juga radio yang ada di Provinsi Bali. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah sekali lagi hadirin sekalian. Dan tentunya hadirin undangan yang kami hormati beserta Bapak Ibu yang berbahagia, selain menjadi saksi lahirnya insan-insan yang sangat berbakat, tentunya hari ini tidak lengkaplah pula acara jika tidak dihibur dengan persembahan dari generasi muda Bali yang juga sangat luar biasa. Betul sekali. Artis-artis Bali yang pencapaiannya tidak hanya di lokal regional saja, namun kiprahnya, pencapaiannya, prestasinya, dan taringnya sudah digoreskan di kancah nasional. Iya. Tentunya itulah artis-artis yang sangat luar biasa seperti yang disampaikan tadi. Ada beberapa artis dari ajang-ajang pencarian bakat. Yang pertama mungkin kita mau sampaikan ada yang dari X Factor. Betul. Kemudian ada yang dari Golden Memories. Golden Memories juga ada. The Voice Kids Indonesia. Tika Pagraki, Dewi Dewi, dan Wira Krishna. Iya. Gede Bagus X Factor. Agung Wiradana, Golden Memories, Bapak, dan juga Ibu, ada. Siapa lagi? Nia dari Liga Dangdut Indonesia. Banyak sekali bertabur bintang hari ini, jadi pastikan Bapak Ibu semua untuk menjaga konsistensinya agar selama acara ini berlangsung, nikmati rangkaian acara ini. Yeah. Dan tentunya dijaga semangatnya karena acaranya sangat luar biasa sekali. Yeah. Sekali lagi tepuk tangan yang tepuk paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Yes, luar biasa. Tetapi Satya, selain tadi ada teman-teman yang sudah berkarir atau kan sudah ada di kancah nasional, sangat terkenal. Kita ada penampilan yang luar biasa spesial hari ini. Wow, apa sangat itu? Menginspirasi salah seorang tokoh yang sudah menggeluti bidang seni kurang lebih 40 tahun. 40 tahun? 40 tahun. Kita di ajang yang luar biasa ini? Di bidang seni. Di bidang seni akan tampil? Betul. Di ajang KPI 3 tahunan ini? Betul sekali, Satya. Mari kita saksikan bersama penampilan spesial. Pembacaan puisi dari Ibu Putri Koster. Untuk itu hadirin sekalian, tanpa berlama-lama lagi kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, Ibu Putri Koster. Thank you.
mangandetan kakening sod-sodu pederawang tulah pamidi. Di pegangsaan itu dulu tak ada seseorang yang menyeru dengan bendera dan lagu baru tentang hak segala bangsa. Apakah akan ada kemerdekaan? Juga seluruh bangsa menyatakan merdeka, menyatakan Indonesia dari kaki hingga kepala, dari kubur yang kabur hingga yang merah mata. Itu adalah kita, bukan mereka. Sampai kapanpun itu adalah kita, bukan mereka. Tapi mereka selalu ada di mana-mana. Tapi kita selalu tak ada di mana-mana. Jadi yang kita proklamirkan 70 tahun silam itu apa? Kemerdekaan atau kemerdekaan? Indonesia merdeka atau Indonesia merdeka? Kenapa kita terjajah oleh Seven Kinga? Mereka lebih dari kita. Kita bahkan tak ada karena mereka ada. Kenapa kita terjajah tak pernah merdeka? Siapa yang tidak bertanya? Thank you.
Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dwi Vera. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Berbicara tentang kesehatan pemirsa, sekarang saya ingin menginformasikan terkait pentingnya minum susu. Karena di dalam susu terkandung protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio Susu Kolostrum. MyBio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan juga kalsium yang membantu menjaga daya tahan tubuh Anda dan menjaga kesehatan tulang. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang masih bingung, apa sih kolostrum? Jadi Vivi kasih tahu langsung ya. Kolostrum ini merupakan cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama setelah melahirkan pemirsa. Dan kolostrum ini mengandung zat besi 10 hingga 17 kali lebih banyak, vitamin D dan vitamin A 10 kali lebih banyak dari susu biasa. MyBio Susu Kolostrum 100% alami pemirsa mengandung kolostrum dan juga bebas dari GMO atau rekayasa genetik dan tidak ada penambahan zat kimianya. Selain itu kolostrum ini juga memiliki manfaat diantaranya mempercepat penyembuhan, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur dan tidak ada bahan gulanya, jadi aman untuk penderita diabetes. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Ayo pesan sekarang juga via SMS atau WhatsApp di nomor 081-735-5161 atau telepon di 0361-427-372. Dan Anda juga bisa mendapatkan di outlet Bali Mart atau bisa datang ke Bali TV hanya dengan Rp135.000 saja. Anda bisa mendapatkan 10 saset susu MyBio. Jangan ragu lagi, ayo pesan sekarang juga. Karena dengan mengkonsumsi MyBio setiap hari, dapatkan badan yang sehat, bugar, dan daya tahan tubuh yang baik. Selain itu, dengan MyBio, Anda bisa memiliki sistem imun yang kuat. Jadi, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio. Bacang Cengkeh kelahiran Karang Asem, 15 Mei 1996. Sejak kecil sangat menyukai olah vokal. Kemampuan vokalnya yang prima telah membuat kepincut produser nasional, membuat dia bergabung dengan grup musik Dewi Dewi. Beberapa album telah menuai sukses di pasaran, antara lain pada 2016 Aku Bukan Cabe Cabean, 2017 Karma, dan Pengelah Pengganti. Kali ini akan sangat istimewa karena didampingi oleh pasangan duet serasinya, vokalis Rock October Band. Hadirin dan pembina, inilah Tika Pagraki dan Wira Rock October. Om Swastiastu, selamat malam. Selamat malam. Saya minta yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya. Kita masih di rasa yang beli. Tiasa kan takut, beli masih takut kehilangan beli. Tiada seakan sayang, seakan takut kehilangan beli. Ne bagus ne jani gelap.
rasakan sayang, masih takut kehilangan. Hati ne jaga ne jani, kelahan beli. Ada masa beli nenem bayan adi bersubah didi lakar melari cepat kejauh liang tersan beli nenem sekan sayang, masih takut kehilangan. Hati ne jaga ne jani, gelahan beli. Dia ne sekan sayang, sekan takut kehilangan. Masih takut, bagus ne jani, gelahan dia. Beli ne sekan sayang, masih takut kehilangan. Hati ne jaga ne jani, gelahan beli. Beli ne bagus ne jani, gelahan dia. Hati ne jaga ne jani, gelahan beli. Sama. Aku senang banget ya bisa ada di acara ini. Ya, dan aku juga merasa bangga sekali bisa malam hari bisa di sini bersama kamu. Apalagi kita akan membacakan salah satu nominasinya ya, Kak ya. Ya, benar banget. Biar enggak berlama-lama lagi, mari kita bacakan nominasinya. Nominasi kategori program acara berita radio. Nominasinya adalah KPID Bali Award 2018, kategori program acara berita radio. Nasib Parpol ditentukan Bawaslu, Radio Guntur. Musik dan informasi pagi, Radio Publik Kabupaten Bangli. Fokus lintas Dewata Pagi, RRI Denpasar. Tadi itu nominasinya, jadi tanpa berlama-lama lagi kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Yep. Kamu penasaran nggak? Banget. Oke, kita buka ya. Wow. Dan pemenangnya adalah RRI Denpasar.
karena salah satu pemenangnya tidak bisa hadir di sini, kita melanjutkan yang kedua ya. Tidak ada perwakilannya. Oh ada, oke. Kami persilahkan untuk kami persilahkan perwakilan RRI untuk Denpasar. Astungkare, puji syukur kehadirat Tuhan atas penghargaan dari KPID Award ini. Dan penghargaan ini adalah buah karya dari rekan-rekan kami, kru, tim, bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia. Ini adalah kemenangan kalian. Matur dahat suksema. Oke, Pak. Ya, kakak tahu. Kenapa masih ikut di sini, Kak? Iya kan nemenin kamu di sini. Oke, oh. Oke deh. Kalau begitu kita langsung bacakan saja yang nominasi selanjutnya. Nominasi kategori program iklan layanan masyarakat radio. Nominasinya adalah KPID Bali Award 2018. Kategori iklan layanan masyarakat radio. Spot Rabies, radio publik Kota Denpasar. Kebersihan lingkungan dan narkoba, radio Nuansa Giri. Penanggulangan narkotika, radio Penguin. Sangat menegangkan ya kak ya, yeah. Kakak masih di belakang aja, ini udah selesai loh kak. Lebih tegang saya daripada oh, gitu. Yang ada di monumen. Oh saya juga tegang ya. Banget nih mau baca ini sekarang. Pada gak sabar gak? Yeah. Oke okay, kita langsung aja bacain pemenangnya. Pelan-pelan kak, pelan-pelan. Oke okay. Dan pemenangnya adalah Radio Penguin. Kami persilakan untuk perwakilan dari Radio Penguin. Om Swastiastu, selamat malam semuanya. Thank God. Terima kasih untuk semua kru. Ini adalah hasil kerja kerja keras seluruh tim. Saya ingin mengatakan bahwa mari kita jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Terima kasih untuk semuanya. Khusus untuk pemirsa di rumah, mari kita jaga anak-anak kita dari pengaruh narkoba. Dan saya ingin menyampaikan salam radio. Satu suara berjuta telinga. Selamat malam, terima kasih. Gadis
Beliau berusia 16 tahun kelahiran Desa Air Kuning, Bumi Makepung Jembran, telah membuat pecinta musik dangdut di Indonesia terkesima di ajang pencarian bakat salah satu TV nasional. Mahania telah mendapat apresiasi positif dari para juri. Guling SMS tertinggi pernah didapat. Lahir dari keluarga sederhana tidak membuat Mahania berdiam diri. Justru dengan penuh semangat terus belajar dan menempa diri hingga menjadi pribadi yang positif. Kekurangan indera penglihatan justru membuat Mahania melihat dunia lebih berwarna. Hadirin dan pemirsa, inilah putri cantik dari Bumi Makepung, Mahania. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh tega orang tua sampai hati membunuh
Terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Berbicara tentang kesehatan nih pemirsa, sekarang saya ingin menginformasikan terkait pentingnya minum susu. Karena di dalam susu terkandung protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio Susu Kolostrum. MyBio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan juga kalsium yang membantu menjaga daya tahan tubuh Anda dan menjaga kesehatan tulang. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang masih bingung, apa sih kolostrum? Jadi Vivi kasih tahu langsung ya. Kolostrum ini merupakan cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama setelah melahirkan pemirsa. Dan kolostrum ini mengandung zat besi 10 hingga 17 kali lebih banyak, vitamin D dan vitamin A 10 kali lebih banyak dari susu biasa. MyBio Susu Kolostrum 100% alami pemirsa mengandung kolostrum dan juga bebas dari GMO atau rekayasa genetik dan tidak ada penambahan zat kimianya. Selain itu kolostrum ini juga memiliki manfaat diantaranya mempercepat penyembuhan, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur dan tidak ada bahan gulanya, jadi aman untuk penderita diabetes. Jadi tunggu apa lagi pemirsa? Ayo pesan sekarang juga via SMS atau WhatsApp di nomor 081-735-5161 atau telepon di 0361-427-372. Dan Anda juga bisa mendapatkan di outlet Bali Mart atau bisa datang ke Bali TV hanya dengan Rp135.000 saja. Anda bisa mendapatkan 10 saset susu MyBio. Jangan ragu lagi, ayo pesan sekarang juga. Karena dengan mengkonsumsi MyBio setiap hari, dapatkan badan yang sehat, bugar, dan daya tahan tubuh yang baik. Selain itu, dengan MyBio, Anda bisa memiliki sistem imun yang kuat. Jadi, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio. Hadirin dan pemirsa, mari kita sambut pembacaan nominasi kita. Pasangan Edo Wiratmaja 91,8 FBI Bali Radio. Angga Reni, Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika Singaraja. Om Swastiastu. Wah, cantik sekali malam hari ini. Oke, okay. Pangling loh saya ya. Waduh, terpesona ya. Jadi ini karya dari Sari Kayana Wedding, wow, yang sudah membuat kita jegek bagus. Wah, wow, berasa ikutan jegek bagus, yeah, gitu ya. Nah, langsung saja kita akan membacakan nominasi dari kategori penyiar radio terbaik. Dan nominasinya adalah Dewa Ayu Eka Ratna Dewi, Radio Publik Kota Denpasar. Ketemu lagi bareng DJ 2044. Dwi Vera, Radio Casanova. Satu lagu spesial dari Budi. Pan Balantama, Radio Nuansa Giri.
Wah, di tangan kita. Iya, benar banget. Sudah ada nama pemenangnya. Kita buka dulu. Oke. Siapa ya? Siapa? Yang bakal jadi pemenangnya pada malam hari ini. Yang jelas bukan kita berdua. Iya dong, ya. Enggak masuk nominasi. Enggak masuk nominasi, betul sekali. Kasihan ya. Oke. Siapa ya? Mudah-mudahan tahun depan kita masuk nominasi loh. Oke, benar banget ya. Iya, benar. Kode ya. Iya. Oke, baik. Dan pemenang kategori penyiar radio terbaik adalah. Oke, siapa ya? Siapa? Mari kita baca bareng-bareng. Dan pemenangnya adalah Dewa Ayu Eka Ratna Dewi, Radio Republik Kota Denpasar. Swastiastu. Mohon maaf kalau Dewa Ayu Ratnanya saya wakilin. Oke. Terima kasih banyak kepada KPID Awards yang sudah memberikan penghargaan kepada salah satu penyiar kami, dan kami berharap kepada seluruh penyiar khususnya radio dan juga televisi semakin semangat berkarya. Jadi hadiah ini saya persembahkan spesial untuk kru RBKD 92,6 FM. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ya. Kita akan melanjutkan kembali. Iya, benar banget. Oke, kali ini adalah nominasi yang berbeda. Oke. Jadi dari nominasi radio swasta terbaik nih. Oke, baiklah. Siapa ya? Dan oke, dan nominasinya adalah KPID Money Award 2018 kategori radio swasta. Radio Gema Merdeka, Radio Guntur, Radio Onik, wah, mungkin gak sih radio yeah. kamu yang menang? Gak mungkin karena gak masuk ya. Kategori ya. Oh ya, jelas gak menang ya. Karena gak masuk. Kita bukain jadi, langsung siapa pemenangnya. Okay. Kita buka dulu ya, sabar ya. Oke, okay, baik-baik. Kamu yang kasih tahu deh. Oke. Okay. Wow. Ternyata di sini. Ya. Oke. Okay. Dan pemenangnya adalah. Siapa ya? Siapa? Kasih tahu. Tahan dulu. Ya. Oke. Nanti biar suara-suara gembira semuanya ya. Oke. Langsung saja ya. Pemenangnya adalah Radio Phoenix. Oke, terima kasih atas penghargaannya sebagai radio swasta terbaik. Cukup berat nih. Yang jelas, penghargaan ini saya dedikasikan untuk seluruh lembaga penyiaran yang ada di Bali, yang sudah bekerja sangat luar biasa, mendidik, memberikan informasi, hiburan kepada seluruh publik Bali. Ini untuk kalian semua. Terima kasih. Selanjutnya, hadirin dan pemirsa, kita sambut pembacaan nominasi pasangan Bambang Haryadi, Radio Publik Kota Denpasar 92,6 FM, Dian Ambarsari, Radio Publik Kabupaten Bangli 102,4 FM. Thank you.
Swastiastu. Berbicara soal radio publik pasti berkaitan dengan yang serius-serius. Dan itu sudah dipastikan Bambang, karena apa? Kita radio publik adalah radio yang komunitasnya tidak hanya pendengarnya remaja, anak-anak, tapi adalah publik yang secara umum adalah yang memang betul-betul halus skrip ya, jadi bahasanya. Apalagi bila kita membacakan sebuah berita atau memberikan informasi. Dan malam hari ini kita akan membacakan nominasi kategori program acara berita televisi. Dan nominasinya adalah KBID Bali Award 2018, kategori program acara berita TV. Kompas Dewata Pagi, Kompas TV Dewata. Seputar Bali, Bali TV. Warta Bali, TVRI Bali. Siapa kira-kira pemenangnya? Silakan dibuka. Kita buka sama-sama ya Bambang ya. Satu, dua, tiga, dan pemenangnya adalah Kompas Dewata TV. Selamat. Malam, astungkare, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hasil kerja keras dan kerja cerdas The Great Team Kompas TV Dewata Bali. Selamat saya ucapkan kepada kawan-kawan redaksi yang ada di Biro Kompas TV Bali. Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan membacakan untuk nominasi program acara talk show televisi. Dan nominasinya adalah KBID Bali Award 2018, kategori program acara talk show TV. Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, TVRI Bali. Dan sekarang Wisnu itu spirit GWK kita. Untuk Bali ya. TV One. Manusia ini harus bertanggung jawab. Tokso Merah Putih, Kisruh PPDB, Bali TV. Oke, kira-kira siapa ini yang dapat nih? Iya. Yeah. Kita coba buka. Kita buka sama-sama juga Bambang. Oke. Pemenang untuk program acara talk show televisi. Dan pemenangnya adalah LPP TVRI Bali. Selamat kepada pemenang. Swastiastu, selamat malam. Yang terhormat Bapak Gubernur Bali, Bapak Iwayan Koster, yang kami hormati para undangan yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Dewasa atas anugerah yang telah diberikan ini, dan ucapan terima kasih kepada KPID Bali, khususnya kepada Dewan Juri yang telah memberikan anugerah ini. Dan anugerah ini adalah untuk
pemirsa TVRI Bali, Tipine Semeton Bali. Dan ini juga adalah untuk semua kerabat kerja, dan mudah-mudahan anugerah ini menjadi pemicu dan semangat untuk senantiasa berkarya yang lebih baik. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Jodoh nak ngaben ya, Bli? Kang Udiang nak kau nak ngaben. Nulungan masih tu sing bumi jadi ngaben cendali lah nak berdik. Bli, kaden say-say borena di Bali TV. Mayar nyota harus ikhlas. Da gengsi, sesuaikan aja kemampuan niraga. Nejah ni, mai bareng member card Bali TV. Wih. Apa hubungnya coba? Jani, pemegang member card Bali TV berhak mendapatkan dana sumbangsih saat melaksanakan upacara pitroyarnya ngaben. Sajo tuh deh, ben bidang ngaben, sing perlu ngadep cari daripada bis lah anggon di kafe. Mai, ne barengin, cari ilah bumi Bali aja. Terus-terus, kengkian bindang. Dengan menjadi member card Bali TV, artinya Irago subuh ikut menguatkan program siaran TV lan koran ane menjaga keajagan bumi Bali. Cocok aja nih gitu, men kengkian cara ane jani. Untuk informasi lebih lengkap, bisa datang langsung ke Bali TV atau hubungi nomor nih. Masih di ajang malam penganugerahan KPID Bali Awards 2018. Hadirin dan pemirsa, selanjutnya hadir pembaca nominasi pasangan Tobi Satria, Phoenix Radio Bali 91,00 FM, Dewi Sasita, El Goga Radio Bali 96,9 FM. Swastiastu. Selamat malam untuk tamu undangan yang sudah hadir di KPID Bali Awards 2018. Kita berdua akan membacakan nominasi untuk kategori program anak dan remaja. Yes. Ini sesuai sama kita banget ya. Iya, seumuran dari wajah sudah terlihat. Betul. Ya kan? Betul, kalau melihat saya mungkin face-nya 17, kamu 16 ya. Oke, baiklah. Anak-anak sekolah seperti ini kan banyak yang berprestasi sekarang ini. Benar banget, dan sekarang programnya itu adalah memang untuk bikin anak remaja itu semakin berprestasi lagi. Yes, of course. Kalau begitu kita langsung saja. Langsung saja ini dia, nominasinya adalah... KPID Bali Award 2018, kategori program acara anak atau remaja. Bocah Petualang, Trans 7, Mater Rare Bukit, TVRI Bali. DMV, Kompas TV. Saya yang deg-degan ini jadi
Stop. Pelan-pelan. Ini masih disegel ya? Masih disegel. Benar. Masih rahasia. Kita buka dulu. Buka pelan-pelan. Sebentar, agak berat. Oke, sudah. Agak lebay ya. Saya memang lebay. Oke, baiklah. Kamu sering dengerin saya siaran. Iya. Mohon maaf. Oke. Ayo. Aduh, saya gak bisa baca nih. Aduh. Gak pakai kacamata. Gak SD apa gimana? Kayaknya gak lulus SD iya, dari saya. Oke. Ini dia pemenang program anak dan remaja. Pemenangnya adalah LPP TVRI Bali. Astungkara Ida Sangang Widiwasa, terima kasih kepada TVRI instansi kami dan terima kasih kepada KPID Bali. Terima kasih untuk acara Anak Indonesia. Terima kasih kepada talent Anak Indonesia Rari Bukit dari Desa Ungasan. Semangat Anak Indonesia. Oke. Satu program sudah selesai. Satu program. Saya permisi dulu. Jangan, belum. Mau dibantu juga. Dibantu dong. Satu lagi masih ada ya. Ini program apa nih? Kalau yang selanjutnya ini kita bakal bacain untuk program acara hiburan seni dan juga budaya. Wah, kira-kira kesukaan saya masuk gak ya? Siapa? Saya suka nonton wayang cemblong. Enggak ada. Wayang cemblong enggak ada. Oh, enggak, belum ada. Okay. Belum ada. Enggak apa-apa deh. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Kalau gitu sekarang langsung aja. Nominasinya adalah KPID Bali Award 2018. Kategori program acara seni budaya. Rada Bali. Episode Calon Arang Rarung Duta. iNews. Sumatera Atas Bali, Bali TV. Bali Sui, menjaga keragaman di Buleleng, Trans 7. Tadi ada loh favorit saya. Apa? Itu tadi ada penyanyi Bali itu Sumatera. Iya, kan penyanyinya Tuliluliralilu itu kan Bayu Kawe kan? Saya suka. Kok kamu tahu? Iya, seumuran berarti. Bukan dong. Bu. Saya 17 gimana sih? Baiklah. Sudahlah, kita bacakan saja pemenangnya. Iya, ini masih disegel ya. Langsung ya kita buka ya. Kita buka. Aduh, saya deg-degan nih. Aduh, agak susah ya. Sabar, pelan-pelan. Oke, coba. Ditarik dulu, Bu. Set. Tuh, kan? Kan? Tuh, kan? Langsung aja ya. Pemenangnya adalah Bali TV. Terima kasih kepada KPID Bali yang telah mengapresiasi kinerja tim kami. Kemudian terima kasih kepada masyarakat Bali yang selama ini setia mengikuti Bali TV. Bali TV, matahari dari Bali.
gadis cantik 12 tahun asal Denpasar ini. Kesehariannya sedikit pemalu, tapi siapa sangka dengan kemampuan vokalnya yang khas menjadikannya juara di ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia tahun 2018. Suara altonya yang khas berhasil mencuri perhatian penonton. Keva berhasil mengalahkan peserta lainnya di babak tiga besar dengan polling SMS tertinggi. Selain menyanyi, Keva juga punya bakat di bidang melukis dan juga olahraga. Hadirin dan pemirsa, kita sambut sang juara, Keva Hamza. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a matter, clearly, and then we're apart.
hadirin dan pemirsa, pembaca nominasi berikutnya, pasangan Made Sukadana Karang dari Bali TV, Kalista dari Radio Menara 102,8 FM. Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Tepuk tangan yang meriah untuk KPID Bali Awards. Aduh. Biasa ya, rame. Udah tahu ya, saya kecil. Kecil mungil. Terakhir, pasangan Shay. Saya menjulang nih hari ini ya. Yang panitia tetap ya, semangat. Betul sekali. Okay. Baik, berbicara tentang feature dan dokumenter, tentunya berbicara tentang peliputan atau tayangan mengenai suatu objek atau peristiwa yang bersifat memberikan informasi, mendidik, menghibur, meyakinkan, serta menggugah simpati dan empati penonton yang tentunya sifatnya ringan dan menghibur. Malam ini kita akan bacakan atau umumkan kategori program acara feature dan dokumenter. Nominasinya adalah KPID Bali Award 2018 Feature dan Dokumenter. Pesona Bali, Tenganan Aku Indonesia, Trans TV. Local Heroes, Sugilanus Sang Pelestari Lontar, Net TV. Aku Ingin Sekolah, TVRI Bali. Saya tadinya sih sudah deg-degan ya, tapi deg-degan saya sudah hilang. Program saya juga masuk menjadi pemenang jadi tadi. Luar biasa ya. Sama terartis Bali. Seneng, nonton ya. Ya. Promo. Promo, bener. Ini masih disegel ya? Masih disegel dong. Masih. Bahaya program feature dan dokumenternya. Ya, kita buka pelan-pelan. Oke, saya buka ya. Udah saya kok dingin ya. Pelan-pelan aja. Padahal nggak ada pelan-pelan, program. Pelan-pelan asal selamat kan? Program saya nggak masuk nih. Ya, kayaknya nggak masuk emang. Sebentar. Oke, pelan-pelan. Kaget. Sebentar. Kita ulur-ulur waktu ulur-ulur yuk. Ulur aja deh ya. Biarin aja biar lama. Baik. Pemenang kategori program acara feature dan dokumenter adalah ATV atau Net TV. Saya ucapkan syukur alhamdulillah penghargaan dari KPID Award ini kepada kami televisi yang masih baru, masih berumur 5 tahun, tapi kami sudah mendapatkan penghargaan yang cukup membanggakan kami. Terima kasih KPID Award. Semoga penghargaan ini tidak berhenti di sini saja. Ada Pak Gub, mungkin saya bisa minta tolong penghargaan-penghargaan ini mungkin bisa diadakan di dinas-dinas, Pak. Jadi kita bisa lebih membuat karya-karya untuk Bali lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, selamat kepada pemenang. Aduh, ini permintaannya juga luar biasa sekali. Ya. Saya boleh minta juga kepada panitia? Minta apaan lah? Nanti tambahin dong kategori penyiar radio dan saya presenter terlaris ya. Betul. Oke pemirsa, iklan layanan masyarakat
merupakan tayangan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah ya yang harus dihadapin, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Selanjutnya, kita akan umumkan kategori program acara iklan layanan masyarakat untuk televisi. Nominasinya adalah KPID Bali Award 2018, kategori program acara iklan layanan masyarakat. Meminta maaf kalau salah, Indosiar. Bahaya Sampah, Kompas TV. PSA Kebinekaan, TVRI Bali. Waduh, siapa-siapa kira-kira pemenangnya nih? Baiklah, dibuka ya. Oke, okay, sebentar. Nah, masih banget lo mau buka terus ya tadi. Gue gantian dong. Udah dong. Kamu kan gak biasa buka. Gak bisa buka ya, biasa dibuka okay. Ya. Bentar, oke. Okay. Okay. Aduh, susah ya bukanya. Susah ya. Bye. Wow, oke. Okay. Oke, okay, sesuai dengan tadi yang kita di belakang ya. Harus kompak, gak kompak pinggir. Oke. Okay. Pemenang kategori program acara iklan layanan masyarakat untuk televisi adalah LPP TVRI Bali. Yeah. Selamat kepada pemenang, luar biasa. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini penghargaan yang ketiga untuk KPID Bali Award 2018 yang diraih oleh TVRI Bali TV Day Semeton Bali. Terima kasih untuk kru yang sudah bekerja keras untuk meraih penghargaan ini. Semoga dengan penghargaan ini selain menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk ke depan membuat program-program yang lebih berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat Bali. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat ya semuanya. Berbicara tentang kesehatan pemirsa, sekarang saya ingin menginformasikan terkait pentingnya minum susu. Karena di dalam susu terkandung protein, kalsium, magnesium, dan lain sebagainya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh Anda. Nah, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan MyBio Susu Colostrum.
Mybio Susu Kolostrum adalah susu rendah lemak dengan kandungan kolostrum dan juga kalsium yang membantu menjaga daya tahan tubuh Anda dan menjaga kesehatan tulang. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang masih bingung, apa sih kolostrum? Jadi Vivi kasih tahu langsung ya. Kolostrum ini merupakan cairan prasusu yang dihasilkan oleh kelenjar mamalia pada 16 jam pertama setelah melahirkan, pemirsa. Dan kolostrum ini mengandung zat besi 10 hingga 17 kali lebih banyak, vitamin D dan vitamin A 10 kali lebih banyak dari susu biasa. Mybio Susu Kolostrum 100% alami, pemirsa, mengandung kolostrum dan juga bebas dari GMO atau rekayasa genetik dan tidak ada penambahan zat kimianya. Selain itu, kolostrum ini juga memiliki manfaat diantaranya mempercepat penyembuhan, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur, dan tidak ada bahan gulanya, jadi aman untuk penderita diabetes. Jadi tunggu apa lagi, pemirsa? Ayo pesan sekarang juga via SMS atau WhatsApp di nomor 081-735-5161 atau telepon di 0361-427-372. Dan Anda juga bisa mendapatkan di outlet Bali Mart atau bisa datang ke Bali TV hanya dengan Rp135.000 saja. Anda bisa mendapatkan 10 saset susu Mybio. Jangan ragu lagi, ayo pesan sekarang juga. Karena dengan mengkonsumsi Mybio setiap hari, dapatkan badan yang sehat, bugar, dan daya tahan tubuh yang baik. Selain itu, dengan Mybio, Anda bisa memiliki sistem imun yang kuat. Jadi, mulailah hidup sehat Anda hari ini dengan Mybio. Penyanyi yang satu ini sudah tak asing lagi, ganteng dan serba bisa. Debut singlenya Tresna Garang Guluk di tahun 2014 mendapat sambutan positif dari pencipta lagu pop Bali. Menyusul puluhan album pop Bali bermacam genre telah diluncurkan. Di samping kesibukannya sebagai pegawai negeri di Pemkab Badung, Agung Wildana tak pernah putus berkarya. Peran keluarga, istri dan putri-putrinya sangat mendukung dalam berkarya. Tak cukup di lokal Bali, tahun 2018 ini Agung Wildana berkesempatan ikut ajang pencarian bakat Golden Memories di salah satu TV nasional di Jakarta. Olah vokal dan penampilannya yang prima mendapat apresiasi positif dari juri dan penonton. Hadirin dan pemirsa, kita sambut Agung Wildana. Om Swastiastu. Oh, yeah, yeah, yeah. Pertama kali berjumpa dengan kekasihku, dunia seolah kandung tuh. Makan pun tak enak, tidurku pun tiada nyenyak. Selalu teringat oh dirimu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu indah dilihat, begitu serap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum. Tapi aku malu padamu. Dan tak lupa, oh, katakan kau sayang pada diri kekasihku. Masih banyak lagi rayuanmu. Inikah oh namanya insan sedang jatuh cinta. Mengapa semua begitu
ku sedap dipandang seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu padamu. Insan sedang jatuh cinta, mengapa yo semua begitu indah dilihat, begitu serap dipandang, seolah ku ingin selalu tersenyum, tapi aku malu. Matur suksema. Penyanyi berikut ini kelahiran Denpasar 14 April 1991 merupakan salah satu kontestan X Factor Indonesia, ajang pencarian bakat yang diselenggarakan oleh salah satu TV swasta nasional. Kreativitas di bidang musik tak berhenti di ajang pencarian bakat. Gede Bagus beberapa kali meluncurkan single seperti Kau Di Sana, Tak Semestinya, dan lain-lain. Hadirin dan pemirsa, kita tampilkan Gede Bagus. Om Swastiastu, selamat malam KPID Awards. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan berikan waktu. Bebaskan mimpimu ke angkasa, warnai bintang di jiwa. Waktu, oh, jangan berhenti. Luar
sekali lagi ya. Yang paling keras suaranya. Kita sudah mulai ke penghujung acara supaya lebih semangat. Rilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Membaca sebuah nominasi spesial, saya pengen ngajak satu senior saya, sudah seperti kakak sendiri. Mungkin teman-teman semua pada tahu, dan ini satu kakak saya ini dulunya pernah trauma sama anjing. Sama-sama kita panggil Bli Agung Wirdana. Swastiastu. Selamat malam semuanya. Masih semangat? Masih semangat, Kang. Tepuk tangan dong untuk KPID Bali Awards 2018. Luar biasa banget ya, Bligung ya. Ini suatu kehormatan nih buat saya, benar. Buat kita berdua pasti ya, kan? Ya, jadi kalau tampil di depan publik itu memang gimana gitu ya, yeah. Senang, bangga gitu kan. Apalagi ada di sebelah penyanyi yang multitalenta begini. Tapi tantangannya ada, okay. Ketika mungkin kondisi yang tidak memungkinkan, lagi yes. Kurang sehat, tapi harus tetap tampil prima gitu ya, yeah. Tidak siap. Boleh mengecewakan ya. Tepuk tangan dong sekali lagi. Ya, mudah-mudahan untuk kesempatan berikut ini kita akan membacakan ya, satu kategori termasuk kategori spesial juga. Betul. Ini ya, okay. Presenter berita televisi terbaik dan nominasinya adalah KPID Bali Award 2018 kategori presenter pembaca berita. Cok Devi, TVRI Bali. Wulantari, Kompas TV. Natasha Christie, MNC TV. Wow, siapakah yang menjadi pemenang? Ini nominasinya semua yang sering saya tonton. Dan kita saatnya akan membacakan. Ditunggu dulu, yang jelas masih tersegel di sini, yes, ya. Pasti ya. Iya. Duk-duk. Walaupun suara bengek begini, tetap semangat, ya. Iya. Oke. Okay. Dan pemenang KPID Bali Awards 2018, presenter TV terbaik adalah Natasha Christie, MNC TV Network. Swastiastu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada
Tuhan Yesus, puji Tuhan saya bisa mendapatkan pertama kali masuk nominasi dan langsung bisa mendapatkan untuk kategori ini. Terima kasih banyak untuk tim redaksi maupun seluruh tim dari iNews TV Bali yang tentu saja sudah bekerja memberikan informasi yang luar biasa, memberikan konten-konten yang kreatif dan juga berfaedah. Semoga kami bisa terus menginspirasi dan tentu saja iNews TV inspiring and informative. Oke, selamat kepada presenter berita televisi terbaik. Luar biasa. Dan ya. Untuk selanjutnya adalah ini suatu kehormatan lagi ya. Ini benar-benar spesial. Kategori yang khusus, yang super spesial. Mm-mm. Ini penghargaan khusus Lifetime Achievement Award. Mm-hmm. Ya, lifetime itu mungkin sebagian besar waktunya dia dedikasikan untuk penyiaran dan dunia persiaran pastinya. Betul sekali, dan siapakah yang akan meraih penghargaan ini, kita akan saksikan lewat tayangan berikut. Sejak dibuka keran reformasi di Indonesia, spirit otonomi daerah telah memberikan peluang kepada Kerama Bali untuk berjuang dan berkreasi dalam bidang informasi. Tanggal 22 Mei 2002, berdirinya Bali TV yang diresmikan oleh Dewa Brata, Gubernur Bali ketika itu, merupakan tonggak sejarah bidang penyiaran Bali, mengusung visi Ajak Bali yang merupakan gerakan bertujuan mengembalikan masyarakat Bali dalam konteks pengamalan ajaran agama Hindu dan budaya Bali. Karena itu, Bali TV cukup besar memberikan porsi untuk program-program budaya Bali maupun agama Hindu, antara lain Dharma Wacana, Gita Santi, Nangun Yatnya, dan lain-lainnya. Orang di balik ide brilian ini adalah Satria Narada. Sosok rendah hati dan tidak suka publisitas ini adalah sosok revolusioner di bidang media. Komitmennya terhadap budaya Bali tak perlu diragukan melalui jaringan medianya di seluruh Indonesia. Satria Narada membuat kebanggaan bagi orang Bali. Putra dari Ketut Nada, merintis dan pendiri Bali Pos ini, lahir di Denpasar 20 Februari 1962. Semenjak tamat pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Alma Mater Surabaya, sangat konsen terhadap bidang media. Melalui tangan dinginnya, kelompok media Bali Pos kini berkembang, membidangi puluhan radio dan televisi di seluruh Indonesia. Dan lewat media ini pula, informasi tentang adat, budaya, agama Hindu Bali menyebar ke seluruh Indonesia. Konten penyiaran kelompok media Bali Pos tidak hanya tentang budaya, tapi juga sangat konsen terhadap pengembangan serta penguatan ekonomi keluarga orang Bali. Satria Narada sadar betul bahwa ekonomi Bali adalah kunci penentu konsep Ajak Bali ke depan. Ajak Bali adalah dari orang Bali, oleh orang Bali, dan untuk orang Bali. Thank you.
yang akan diserahkan secara langsung dengan hormat kami undang untuk naik atas panggung, Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster. KPID Bali, Pak Gubernur, Pak Koster, Pak Pangdam, tidak sekedar memberikan semangat bagi Bali, khususnya televisi lokal dan penyiaran lokal, tapi bagi seluruh televisi lokal di Indonesia, tetap semangat untuk mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara lewat penyiaran. Tidak saja sekedar mencerdaskan kehidupan bangsa kita, tapi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga kebinekaannya, dan tetap kita sebagai pengemban dan pengamal Pancasila. Terima kasih atas anugerah ini, dan kita tetap semangat bersama Pak Gubernur, Pangdam, dan seluruh komponen masyarakat Bali untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! No!